subscribe, dan bunyikan loncengnya. Halo semua, kembali di An Auto Channel. Oke, kesempatan kali ini saya kedatangan motor fiction bermesin diesel. Kenapa bermesin diesel? Ya diesel Dongfeng, kita dengerin suara mesinnya. Lah, ini dia. Mesin diesel ya. Mantap suaranya. Ini kenapa saya nyebut mesin diesel nemplok di rangka fiction. Ini kemungkinan besar pistonnya, jadi seputaran piston. Nanti kita bongkar dulu, kita cek. Tapi persentasenya saya yakin piston ini. Di sini banyak lumuran oli, bekas lem juga. Oke, kita bongkar aja. Ini mesin fiction udah dibuka. Nah, ini boringnya. Ternyata cleanernya sudah dikasih cleaner baja ya. Jadi boringnya boring baja, udah disok. Ya. Ada baret-baret itu. Ini pistonnya. Kelihatan baret-baretnya ya. Jadi pistonnya ini posisi terpasang di linernya, lumayan ini oblaknya lumayan kerasa. Untuk stang piston sudah kita cek normal, untuk noken as stemlar kita cek normal. Berhubung ini sudah diakali pakai shock baja seperti ini, nanti kemungkinan besar nanti cukup ganti piston di oversize. Ini di Colter, tapi kita tawarkan dulu ke yang punya motor. A few moments later. Baik, ini blok silinder fiction kemarin sudah selesai di Colter. Ya, kemarin dikasih piston oversize 25. Jadi boringnya diperbesar gitu. Oke, saatnya untuk proses pemasangan. Okay.
Baik, di sini Vixion bermesin diesel sudah selesai dirakit untuk ganti piston tadi. Nah, ini sudah halus kembali. Kita nyalakan ya. Ya, sudah seperti Vixion suaranya. Dieselnya sudah ditukar sama yang punya. Ditukar pakai lembaran uang 100 ribuan beberapa lembar gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, bye-bye.